Tiga hari pasca unjuk rasa berujung amuk massa di Kota Marisa Pohuwato Gorontalo, tim gabungan TNI Polri masih bersiaga menjaga sejumlah titik di wilayah itu. Patroli digelar secara berkala untuk mengantisipasi kerusuhan susulan. Tidak ada peningkatan status keamanan di Kota Marisa Pohuwato tiga hari pasca unjuk rasa berujung pembakaran di kantor bupati. Meski demikian, 1.200 personel Polri dibantu TNI masih bersiaga di sejumlah titik untuk pengamanan. Sebanyak 2 SSL Brimob juga dikerahkan ke lokasi. Suasana di Kota Marisa Pohuwato juga berangsur kondusif, pemirsa. Sementara untuk proses hukum terhadap pelaku pembakaran kantor bupati masih bergulir di Polda Gorontalo. Sambil kami menunggu perbaikan koneksi kami dengan Pak Desmond, kita menuju ke informasi lainnya terlebih dahulu, pemirsa, di mana polisi telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka kasus unjuk rasa berujung pembakaran kantor Bupati Pohuwato Gorontalo. Sebelumnya polisi juga memeriksa 40 orang sebagai saksi dan sebagian dipulangkan karena tidak terbukti terlibat dalam kerusuhan. Kepolisian daerah Gorontalo telah menetapkan 5 tersangka terkait kasus unjuk rasa berujung anarkis di Pohuwato Gorontalo. Kelimanya diduga sebagai provokator hingga terjadi pembakaran kantor Bupati Pohuwato dan pengerusakan sejumlah bangunan. Polisi menyebut tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Sudah kita tetapkan tersangka, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut dan penahanan dilakukan di Polda Gorontalo. Berapa orang, Pak? Untuk yang ditetapkan tersangka ada 5 orang dan kemungkinan akan bertambah karena masih sementara dilakukan pemeriksaan dan meminta keterangan pada yang diamankan kemarin yang di Polres. Masih terus kita lakukan, kita gali pemeriksaan. Pak, sebagai apa yang ditetapkan tersangka itu, Pak? Ya, ini perannya untuk saat ini yang kita kenakan masalah pengerusakan di perusahaan, kantor perusahaan, kemudian pengerusakan di kantor bupati, dan penyerangan pada anggota. Sebelumnya, Polda Gorontalo juga mengamankan 40 orang yang terlibat unjuk rasa. Mereka telah menjalani pemeriksaan dan sebagian diizinkan pulang karena tidak terbukti terlibat dalam kerusuhan. Kasus pembakaran kantor Bupati Pohuwato Gorontalo bermula dari massa yang berunjuk rasa memprotes pembayaran uang talikasi dari salah satu perusahaan tambang emas kepada para penambang sebagai kompensasi untuk alih profesi. Tidak menemui kesepakatan, massa mengamuk hingga membakar kantor Bupati Pohuwato dan merusak 3 bangunan lain, yakni rumah dinas Bupati, kantor DPRD, dan 1 bangunan lainnya. Dari Gorontalo, Andri Arnold, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.